Sampai jam berapa tuh? Kembali lagi di channel Farisa dan Deli Sakit. Teman-teman, kali ini kita masak popcorn jagung pakai panci elektrik. Aku udah siapin teman-teman bahan-bahannya. Pertama-tama ada jagung popcorn, ada minyak, sama ada panci elektriknya teman-teman. Yuk sekarang kita mulai. Teman-teman, panci elektriknya harus dicolokin dulu ya teman-teman. Ini udah dicolokin teman-teman. Teman-teman, kita pencet yang merah-merahnya ya teman-teman. Teman-teman, tuang minyak ya teman-teman. Kita tunggu teman-teman sampai minyaknya panas. Teman-teman, kira-kira pas sudah bikin popcorn jagungnya teman-teman. Enggak suka Frozen lagi. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman atas video aku sampai habis teman-teman. Teman-teman, ayo kita masukin jagungnya. 2 sendok. Oh my god. Teman-teman ditutup biar jagungnya gak meletak ke sini. Teman-teman, jagungnya
khusus pokoknya teman-teman bukan makanan burung. Ada bosen joget-joget. Lah, teman-teman tadi ada ulat tuk gitu teman-teman. Wow. Teman-teman udah itu. Sampai aku tunggunya sampai jam berapa tuh? Gak ada cumi ya di sini. Hah? Sebulan sehari. Teman-teman, berhasil. Jagungnya meletak-letak. Banyak banget. Wow. Kalau mau jagungnya asin bisa ditambahin garam teman-teman. Ayo nggak teman-teman? Udah dulu ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Oh iya, jangan lupa tekan loncengnya. Kalau teman-teman tekan loncengnya, teman-teman bisa lihat video aku yang baru lagi. Dadah. Mwah.